Anda menyaksikan news update pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Poppy Zedra. Pemirsa, sebanyak 746 box surat suara serta logistik untuk Pilgub Jawa Tengah telah diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Surat suara itu dibawa oleh truk milik PT Pos Indonesia dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polda, Jawa Tengah. Sebanyak 746 box kardus yang berisi surat suara untuk Pilkada Jawa Tengah tersebut langsung dibawa masuk oleh para pekerja bersama logistik lainnya berupa tinta dengan jumlah 26 dus ke dalam Gor Sasana Krida Adikarsa Brebes. Pihak KPU juga meminta bantuan pengamanan polisi untuk mengamankan surat suara di dalam gor sambil menunggu proses pelipatan dan penyortiran hingga didistribusikan ke masing-masing TPS yang ada. Nantinya pihak KPU juga akan meminta Panwaslu untuk bersama-sama turut serta mengawasi proses pelipatan maupun penyortiran surat suara. Ya, untuk proses pengiriman ini ada pengawalan dari Polda langsung dari percetakan ke sini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar sampai di ke sini. Dari PT Pura Kudus. Jumlah total surat suara yang dikirim dari percetakan 1.491.008. Itu jumlah berdasar DPT plus 2,5%.